Kehadiran Horizon Hotel Kota Raja dapat membantu pemerintah Provinsi Papua dalam menyediakan tempat penginapan peserta PON ke-20, serta membuka lapangan kerja dan menambah PAD Kota Jayapura. Peresmian Hotel Horizon Kota Raja dihadiri Wali Kota Jayapura, jajaran PT Metropolitan Golden Management, PT Numbai Hospital, dan GM Horizon Kota Raja serta masyarakat di Kota Jayapura. Kegiatan peresmian diwarnai dengan tarian adat Port Numbai serta pemukulan tifa oleh Wali Kota Jayapura. Jajaran PT Metropolitan Golden PT Numbai Hospital General Manager Horizon Kota Raja dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Jayapura Ben Hur Tomimano menyampaikan kehadiran Horizon Hotel di Papua selain membuka lapangan kerja bagi warga Kota Jayapura, tentunya sangat membantu pemerintah Provinsi Papua dalam menyukseskan PON ke-20 nanti, sekaligus menambahkan pendapatan asli daerah Kota Jayapura. Terima kasih dan saya menyambut baik, saya bahagia sekali atas dibangunnya Hotel Horizon hari ini akan membantu pemerintah provinsi dalam rangka menyambut PON 2020 dan penyediaan tempat-tempat yang indah untuk dan fasilitas untuk orang menginap di Kota Jayapura dan juga dapat membantu peningkatan pendapatan asli daerah. Wali Kota juga menambahkan agar Horizon Kota Raja dapat menampilkan kearifan lokal Port Numbai dengan berbagai ukiran atau hasil kerajinan masyarakat Port Numbai di Hotel Kota Raja. Horizon Hotel Kota Raja terletak di Jalan Raya Abepura dan memiliki tempat sangat strategis di mana hotel ini dekat dengan Stadion Utama Papua Bangkit. Hotel ini juga menyediakan 155 kamar dengan 6 tipe kamar yang sangat cocok bagi wisatawan maupun pebisnis yang akan menentukan tujuannya di Papua. Selain itu, Hotel Horizon Kota Raja juga ideal untuk mengadakan meeting, gathering maupun seminar. Tim Liputan, Ainus Jayapura melaporkan. Kami masih akan hadir kembali, tetaplah bersama kami.